Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi pembicaraan publik. Teman-teman, kali ini yang akan kita bahas masih mengenai parodi lagu Indonesia Raya yang beritanya cukup heboh tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Malaysia karena Video tersebut berasal dari Malaysia. Ketika video itu diunggah dengan akunnya, My ASEAN, inilah yang membuat geger antara netizen Indonesia dan Malaysia. Karena setelah video itu terungkap dan bisa diakses di YouTube, maka banyak netizen Indonesia yang menghujat kepada pemerintah Malaysia kenapa sampai terjadi seperti ini. Dan setelah terungkap, ternyata teman-teman yang mengunggah video itu ternyata orang Indonesia ini, menurut... Yang disampaikan oleh polisi di Raja Malaysia menyatakan seperti itu bahwa yang mengupload video itu adalah WNI, warga negara Indonesia sendiri. Padahal, awalnya ini netizen Indonesia sudah banyak melontarkan pernyataan-pernyataan kecaman kepada Malaysia, yang pada akhirnya ternyata yang melakukan itu adalah orang Indonesia sendiri. Tetapi, ya, sudahlah, karena ini sudah terlanjur, maka kita sebagai warga masyarakat. Indonesia tentu kita harus minta maaf kepada warga negara Malaysia karena banyak dari netizen ini yang sudah mengecam kepada warga negara Malaysia. Nah teman-teman yang menarik dari apa yang ditemukan oleh polisi di Raja Malaysia terkait siapa sebenarnya yang mengunggah video tersebut ternyata dari warga negara Indonesia. Dan bagaimana reaksi dari kepolisian Republik Indonesia teman-teman terkait temuan dari polisi di Raja Malaysia kita baca beritanya teman-teman ini dari cpnn.com. polisi Malaysia sebut pelaku parodi Indonesia Raya WNI begini reaksi dari Polri jadi kepolisian Republik Indonesia ini memberikan reaksi terkait temuan dari polisi di Raja Malaysia kepolisian di Raja Malaysia menyebut pelaku yang memparodikan lagu Indonesia Raya merupakan warga negara Indonesia WNI Selain itu, lokasi pembuatan video parodi yang viral di media sosial juga bukan di Malaysia. Katanya pembuatannya bukan di Malaysia, tetapi kita melihat uploadannya ini kan di Malaysia. Kadif Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan setelah mendapat informasi tersebut, pihaknya langsung berkoordinasi dengan kepolisian di Malaysia. Jadi setelah mendapat informasi dari polisi Malaysia ini Polri jadi kepolisian Indonesia ini berkoordinasi langsung kepada pihak kepolisian Malaysia kita ambil pernyataan dari Argo Yuwono teman-teman sekarang masih berkoordinasi dengan kepolisian Malaysia ujar Argo kepada wartawan ketika dikonfirmasi Kamis 31 Desember 2020 jadi biarkan penegak hukum ini saling berkoordinasi antar sesama polisi, baik polisi Malaysia maupun polisi Indonesia. Seperti diketahui, lagu Indonesia Raya diduga dilecehkan oleh oknum pengguna YouTube dengan akun ASEAN Channel Mai. Dalam video tersebut, orang yang diduga warga Malaysia mengubah lirik lagu Indonesia Raya dengan kata-kata tidak pantas. Parodi lagu ciptaan Wakil Rudol Supratman, Tersebut menghina Presiden Jokowi Soekarno habis-habisan serta bangsa Indonesia. Selain menghina lagu kebangsaan Indonesia Raya, oknum itu juga melecehkan bendera merah putih dan lambang burung garuda Pancasila, karena lambang burung garuda Pancasila itu diubah, teman-teman, menjadi ayam. Ini adalah bentuk penghinaan yang cukup serius bagi uh, kebanggaan bangsa Indonesia, karena lagu Indonesia Raya adalah kebanggaan dari. Orang-orang Indonesia ini dilecehkan, dan ternyata temuan dari polisi di Raja Malaysia yang melecehkan itu adalah warga negara Indonesia sendiri, sehingga beberapa tweet di media sosial ini banyak warganet yang mengatakan bahwa pelakunya harus dihukum berat. Kalau perlu, cabut KTP-nya, usir dari Indonesia, karena ini tidak mencintai Indonesia. Dan kemungkinan ini kalau saya melihat motifnya ini akan mengadu domba antara Indonesia dan Malaysia. Jadi hubungan Indonesia dan Malaysia selama ini harmonis, ini mau direcoki dengan video-video seperti itu sehingga timbullah ketegangan antara Indonesia dan Malaysia. Tetapi untungnya teman-teman ini polisi di Raja Malaysia cepat bergerak dan akhirnya menemukan Pelaku yang mengunggah video tersebut, namun ini masih ada juga pelaku yang lain, teman-teman yang masih e, dicari oleh pihak kepolisian, apakah masih di Indonesia atau sudah pindah ke negara lain. Karena informasinya, yang mengunggah ini dari Malaysia, tapi yang membuat ini di Indonesia. Jadi, nanti kalau yang membuat di Indonesia ketemu, maka sebenarnya ini bisa dilakukan pengadilan di Indonesia, bukan di Malaysia. Tetapi kita lihat saja perkembangan, apakah nanti diadili di Indonesia atau di Malaysia terkait kasus pelecehan laku kebangsaan Indonesia Raya itu. Jadi, kebanyakan kita, karena nasionalismenya yang kuat, kecintaannya kepada bangsa dan negara, ketika laku nasionalnya itu dilecehkan, maka serentak para warganet, para netizen ini mengecam terhadap warga negara Malaysia yang mengupload video itu. Namun, teman-teman, ada seorang ahli telematika Indonesia ini yang sudah mulai curiga. Sebenarnya, dia mulai tidak percaya bahwa yang mengupload itu adalah atau yang membuat itu adalah warga negara Malaysia. Dia curiga, jangan-jangan ini yang membuat adalah uh, warga negara Indonesia sendiri. Dia adalah uh, seorang ahli telematika Roy Suryo yang sudah sebenarnya dia curiga. Ini saya pikir bukan warga negara Malaysia yang buat, tetapi warga negara Indonesia. Nah, teman-teman coba kita lihat beritanya bagaimana Roy Suryo melihat uh, pelecehan laku Indonesia Raya itu dibuat. Ini kita ambil beritanya dari okezone.com, teman-teman. Pelaku parodi Indonesia Raya WNI, Roy Suryo mengatakan kejanggalan ada di detik 50. Jadi Roy Suryo sudah curiga, teman-teman. Di detik 50 ini dia sudah mulai curiga. Mungkin dengan bahasa yang digunakan kok Malaysia seperti ini bahasanya. Mungkin ada bahasa-bahasa yang dibuat-buat seolah-olah ini seperti bahasa dari Malaysia. Pembuat parodi lagu Indonesia Raya terkuak pelakunya ternyata adalah warga negara Indonesia WNI dan bukan orang Malaysia. Menurut pakar telematika Roy Suryo, dirinya sejak awal sudah menduga pembuat parodi lagu kebangsaan Indonesia Raya itu bukan warga Malaysia. Dia melihat dari video parodi tersebut ada kejanggalan di detik 50. Jadi di detik 50 ini ada kejanggalan menurut Roy Suryo. Kecurigaan Roy Suryo diungkapkan melalui akun pribadinya Twitter @kmrtroysuryo2 pada Senin 28 Desember 2020 sekitar pukul 19.50 WIB. Ia mencurigai apakah benar yang membuat parodi itu adalah orang Malaysia sebab kata dia ada kejanggalan pada detik 50 dalam video tersebut kemudian kita baca teman-teman yang disampaikan Roy Suryo tweet terkait kasus pelecehan lagu kebangsaan Indonesia Raya di salah satu akun MAI semoga at kemlu ri at polri at polri segera menemukan pelakunya memang benar-benar orang Malaysia atau bukan soalnya ada yang aneh di detik ke 50 Aslinya bukan yang sudah disamarkan ini, ujar Roy Suryo melalui akun Twitter @kmrtroysuryo2 seperti dilihat di Okezon Jumat 1 Januari 2020. Jadi tanggal 28 Desember teman-teman, Roy Suryo ini mentweet terkait uh, lagu pelecehan uh, Indonesia Raya itu. Ada kejanggalan di detik 50. Ada bahasa yang disamarkan di situ. Dia mulai curiga itu teman-teman. Dan ini disampaikan juga melalui akun Twitternya itu kepada kepolisian untuk segera menemukan orang atau pelakunya itu. Kemudian teman-teman, dengan tertangkapnya pelaku pembuat parodi Indonesia Raya, Roy semakin meyakinkan bahwa analisanya terbukti. Itu pun berdasarkan tahapan sesuai yang aneh di detik 50 tersebut. Selain analisis video 19 detik yang terbukti adalah benar artis KIA prediksi saya tentang siapa membuat video yang melecehkan lagu Indonesia Raya juga terbukti kan pelaku WNI di Sabah, ini yang dimaksud dengan sesuatu yang aneh di detik ke-50 tersebut ungkapnya ini kata Roy Suryo teman-teman bahwa di detik 19 tentang artis GA, GA itu apa mungkin yang dimaksud adalah Gisel teman-teman, saya juga kurang tahu di detik 19 ini analisa dari Roy Suryo itu juga mengatakan hal yang sama. Pelakunya adalah ini. Dan memang ternyata setelah itu terbukti. Si artis GA ini menjadi tersangka. Demikian juga dengan analisa terkait parodi lagu Indonesia Raya. Di detik 50 dia curiga bahwa orang yang membuat ini bukan warga negara Malaysia. Dan akhirnya ini terbukti. Ini yang disampaikan oleh Roy Suryo sendiri teman-teman. Seperti diketahui, parodi lagu kebangsaan Indonesia Raya muncul berupa video di Youtube dengan judul Indonesia Raya Instrumental Parodi and Lirik. Dalam bahasa Melayu, video tersebut telah dihapus. Video awalnya diposting di Youtube oleh akun MyAsian yang menggunakan sepanduk Malaysia sebagai gambar profilnya. Video itu memutar bait lagu Indonesia Raya yang diplesetkan. Seperti Indonesia Tanah Airku menjadi Indonesia kesusahanku nah itu teman-teman memang uh, dia mengubah lirik lagu Indonesia Raya kalimat lain berisi referensi sakit hati untuk Presiden Indonesia Joko Widodo ada juga lelucon bermusuhan atas nama Bapak Pendiri Bangsa Soekarno yang pada tahun 1960-an mengumumkan Ganyang Malaysia video itu juga mengubah lambang dasar negara Indonesia dari Garuda menjadi ayam ketakutan Selain itu ada foto seorang anak muda yang sedang kencing di sepanduk Indonesia. Nah itu teman-teman analisa yang cukup jenius menurut saya dari Roy Suryo bahwa kecurigaan Roy Suryo ternyata terbukti bahwa yang melakukan itu adalah bukan warga negara Malaysia tetapi ternyata adalah warga negara Indonesia. Dan memang ini masih diselidiki, memang belum final. Karena yang tertangkap ini masih satu. Karena masih ada lagi yang membuat parodi lagu Indonesia Raya itu. Dan menurut informasi ada di Indonesia. Maka ini juga harus ditemukan. Apa motif membuat lagu tersebut dan ini yang membuat heboh antara netizen uh, Indonesia dan Malaysia. Karena bagaimanapun juga teman-teman, setiap warga negara yang mencintai bangsanya, yang mencintai negaranya, yang mencintai tanah airnya, yang mencintai laku kebangsaannya, jika ini dilecehkan oleh orang lain tentu akan marah, akan kecewa, akan sakit hati, dan akan melakukan kecaman kepada orang yang membuat itu. Kebetulan beritanya ini berasal dari Malaysia. Tentunya netizen akan rame-rame untuk menghujat pelaku yang dari Malaysia itu. Tetapi itu akhirnya sekarang sudah terbukti yang melakukan itu ternyata orang Indonesia sendiri menurut temuan dari polisi di Raja Malaysia. Itu teman-teman yang bisa kita sampaikan hari ini, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman, silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.